Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Pairos. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Di videoku kali ini aku mau masak 3 menu untuk makan majikan, untuk makan malam majikan aku ya guys ya. Menu apa saja, simpel dan sederhana, menu ala rumahan di Singapura. Oke guys, tak usah berlama-lama, sebelum ke next video jangan lupa video Bunda Pairos di like, comment, subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video Bunda Pairos. Oke guys, di sini itu ada sayur bakwan ya teman-teman. Sayur bakwan udah saya racik seperti ini. Ini simple sederhana saja, itu sayur kol dan juga sayur sawi. Dan untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan tepung terigu serbaguna yang warna biru ya guys ya. Dan bumbunya cuman penyedap rasa, garam sedikit, bawang putih. Nah, di sini itu ada sayur kangkung. Sayur kangkungnya di sini aku menggunakan 1 ikat, udah saya cuci bersih dan nanti akan saya tumis dengan ini. Ini ala Chinese, guys ya. Ini adalah kedelai yang udah diracik seperti ini dan saya kasih cabai sedikit supaya agak pedas. Terus di sini itu ada bawang bombay. Di sini bawang bombaynya saya menggunakan 1 buah bawang bombay besar yang udah saya potong seperti ini. Dan di sini ada juga telur. Nanti telurnya ini saya satukan dengan bawang bombay kayak telur dadar gitu ya guys ya. Untuk perbumbuhannya di sini saya menggunakan lada hitam, penyedap rasa dan sedikit garam. Di sini untuk bumbunya simple, bumbunya garam dan juga bawang putih aja. Di sini saya menggunakan bumbu 2 saja teman-teman. Nah, simpel dan sederhana saja menu untuk makan malam majikan saya. Oke, pertama-tama kita panaskan minyak terlebih dahulu karena saya mau goreng bakwannya. Kalau minyaknya udah panas, kita masukkan bakwannya 1 persatu ya guys ya. Sini tuh aku pakai sendok supaya enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil. Thank you.
sekarang bakwannya udah selesai digoreng. Kita lanjut ke menu keduanya. Bawang bombay. Ini bombaynya kita kasih garam sedikit aja. Ini kita oseng sampai benar-benar layu, guys ya. Ini masakan kesukaan ama aku, kalau bawang bombay itu dioseng seperti ini, kemudian toppingnya atasnya dikasih telur. Ini telurnya. Nih guys, begini aja, udah mateng telur bawang bombay. Dan untuk menu ketiganya, kita oseng kangkung ya. Kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kangkung yang udah saya cuci tadi ya guys. Baru saya masukkan rempah-rempah kedelainya. Saya kasih air dikit. Kita tutup sebentar saja, kurang lebih 2 atau 3 menit gitu. Oke guys, inilah 3 menu untuk menu makan malam majikan saya guys ya. Simple dan sederhana saja. Di sini ada telur goreng bersama dengan bawang bombay, dan juga di sini ada bakwan atau bala-bala. Di sini juga ada tumis kangkung atau oseng kangkung dengan rempah-rempah kedelai gitu ya guys, sehingga itu diracik menjadi olahan terenak banget di ala Singapura atau orang Cina gitu. 3 menu ini sederhana banget.
Oke guys, sekian dan terima kasih video dari Bunda Virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya guys. Bye bye.